Kita buka ya guys, seperti ini tuh. Ini satu, namanya Sadie Beauty-nya ini. Enak guys, rasanya strawberry banget ya. Pemakaian 3 minggu aku. Hai guys, welcome back to my channel, back lagi di YouTube channel aku, Amalia Novianti. Hari ini aku mau review sedetail-detailnya ke kalian, yaitu aku mau review produk dari Sadie Beauty adalah minuman kolagen yang baik untuk kulit ya guys, untuk kesehatan kulit kita. Di sini aku bakal review sedetail-detailnya dan sejujur-jujurnya ke kalian pemakaian 3 minggu aku. Tapi aku gak mau kalian skip videonya dan tonton videonya sampai habis ya guys, karena sih kayaknya aku pikir akan sangat amat bermanfaat nih, khususnya buat kalian yang ingin mencerahkan kulit. Well, first time aku menemukan Sadie Beauty ini tuh adalah dari temen aku ya guys. Jadi tuh temen aku udah pakai duluan gitu. Dia gak begitu deket, cuman dia ngasih tahu gitu, "Mal, ini loh produknya lagi viral gitu." Terus gue juga udah pake, terus putih juga gitu kan. Gue udah pemakai ini 2 minggu gitu, terus gue ngerasain hasilnya putih, kata dia gitu kan. Pertamanya aku belum interest guys, sumpah belum interest sama sekali. Dan ketika itu aku lagi iseng aja liat di TikTok gitu kan, dan lagi viral banget. Akhirnya aku memutuskan untuk cobain gitu kan, karena kan ini untuk kulit ya guys. Aku tuh interest banget gitu untuk yang berbau kayak kulit, untuk merawat kulit. Dan kolagen itu adalah bagus banget ya guys untuk kulit. Finally, sebelum aku review ke kalian, aku tuh cobain dulu produk ini selama 3 minggu. Makanya aku tuh berani review jujur ya guys. Dan di sini sebelum aku pakein caranya ke kalian, kita kenalin dulu yuk produknya ini tuh seperti apa sih. Nah, kalau kalian lihat untuk bagian depannya, ini dia kemasan baru ya guys, yaitu Sadie Beauty minuman serbuk dengan kolagen rasa strawberry. Ini ada gambar stroberinya dan kemasannya tuh lucu banget, pink seperti ini. Dan di sini kalian bisa lihat ya guys, diproduksi oleh Civi Dwi Manunggal Indonesia. Di sini ada BPOM-nya, jadi udah aman, kalian gak perlu khawatir. Di sini juga ada tulisan halal ya guys, jadi ini udah halal banget, kalian gak perlu khawatir juga untuk keamanannya. Dan di sini berat bersihnya dia 50 gram dan ini expirednya itu 2024 ya guys. Nah, kalau untuk bagian belakangnya kalian bisa lihat di sini Sadie Beauty ada komposisinya dan mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Cara penyajiannya di sini kalian bisa cek ya guys. Masukkan 2 sendok takar ke dalam gelas, tuangkan air 30 ml ke dalam gelas dan aduk hingga larut dan siap disajikan. Jadi kemarin untuk harganya itu aku belinya itu 30.000 ya guys. Cuman itu harganya tergantung toko. Jadi setiap toko itu berbeda-beda. Ada yang 30, ada yang 35.000 gitu kan. Jadi tergantung ya guys. Nanti aku bakalan taruh deh linknya di description box, biar kalian kalau misalkan mau beli langsung aja cek di TikTok aku yang di keranjang kuningnya itu. Jadi biar memudahkan kalian. Cuman ya terserah kalian, kalau misalkan kalian pengen beli di toko langsung atau beli di Shopee itu juga boleh gitu kan. Cuman kalau di TikTok tuh kayak lebih banyak aja sih promonya gitu kan. Jadi saran aku ya beli di TikTok aja sih guys. By the way, ini aku bukan endorse sama sekali ya guys. Enggak ada endorse sama sekali. Jadi di sini untuk kemasannya itu dia ini kemasan baru ya guys, seperti ini yang tadi aku bilang. Jadi kemasan lamanya itu dia seperti botol seperti ini, dan dia itu berbentuk bubuk juga. Jadi untuk cara pemakaiannya itu juga kayak gampang banget. Dan kalau kalian tanya ini ada sendoknya atau enggak, yap, jadi kita tuh dapat sendok gitu. Ini adalah kemasan ketiga aku untuk meminum ini. Yuk mari kita coba, yuk langsung aja kita bukain. Jadi caranya langsung aja nih guys, kita buka ya guys seperti ini tuh. Ini buka. Jadi kalau kemasan seperti ini sih dia lebih nggak gampang ditiru ya guys. Kalau misalkan kayak botol gitu kan banyak banget yang pasti yang malsuin gitu atau kayak niru-niru gitu. Jadi kalau kayak gini menurut aku nggak gampang ditiru gitu loh guys. Wangi strawberry banget sih ya. Sini ada sendoknya nih guys. Tuh. Tuh kan sendoknya seperti ini. Dan di sini untuk pemakaiannya kan tadi kan tuangkan air 30 ml. Di sini aku udah menyediakan air 30 ml. Jadi kayak kecil banget seperti ini. Sedikit maksudnya, sedikit seperti ini. Langsung di sini aku bakal nuangin ya, guys. 2 sendok Sadie seperti ini. Nih. Ini satu. Terus sebentar, guys. Ini 2. Tuh, langsung kita aduk. Baik digunakannya itu sesudah makan ya guys. Jadi jangan sampai sebelum makan, karena kan kalau misalnya sebelum makan kan perut kita masih kosong banget kan. Jadi saran aku itu kalian minumnya itu sesudah makan. Kalau aku seperti itu ya guys. Tuh, minumnya kayak gini. Kayak enak banget gitu loh guys.
Oke, kalau udah jadi seperti ini nih langsung aja ya guys, aku bakalan minum. Aku biasanya juga minum gitu. Dan ini tuh aku udah makan ya guys, jadi aku langsung aja deh minum apa namanya, Sadie Beauty-nya ini. Enak guys, rasanya strawberry banget ya. Itu kayak minuman biasa aja sih guys. Kalau misalkan kalian tanya tuh rasanya ya rasa strawberry, sesuai sama klaimnya seperti ini. Dan dia tuh rasanya kayak minuman-minuman gimana ya guys, kayak ada susunya juga gitu. Jadi kayak enak sih guys rasanya. Dan kalau misalkan kalian tanya manis atau enggak, ini manisnya ya sedang. Jadi enggak begitu yang too much banget tuh enggak. Jadi manisnya sedang aja gitu. Di sini kan enggak ada ya guys aturan pemakaiannya itu. Misalkan kita minumnya itu sehari berapa kali, enggak ada di sini. Tapi aku biasanya itu minum sehari sekali aja guys sesudah aku makan. Biasanya tuh kayak pagi gitu kan. Itu aku minumnya seperti itu. Yang aku rasakan setelah aku tuh minum Sadie Beauty ini selama 3 minggu, yang aku rasakan adalah wajah aku tuh kayak lebih bersinar gitu guys, lebih kayak nggak rentan jerawat gitu. Yang aku rasakan seperti itu ya guys, kayak tadinya kan kayak beruntusan gitu, terus jadi enggak gitu kan. Dan aku merasakan emang kayak kulit aku jauh lebih cerah dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya juga memang aku memiliki like skin ya guys, cerah juga. Cuman ini kayak lebih kayak bersih aja gitu loh guys, kayak berbeda aja gitu. So far aku sih suka ya guys sama Sadie Beauty ini. Dia minuman kolagen yang cukup baik sih menurut aku ya guys. Karena juga aku lihat di TikTok gitu ya guys, itu untuk produknya itu udah terjual 85.000 atau 86.000, itu udah banyak banget guys. Oh my god. Mungkin harganya itu di Shopee berbeda ya guys sama yang ada di TikTok. Aku sih nggak tahu, cuman ya pasti berbeda. Karena TikTok itu lebih banyak banget diskonnya. So guys, aku juga pengen jelasin nih guys ke kalian. Kalau misalkan minuman-minuman kayak gini kan kayak kolagen gitu, ada yang cocok, ada yang nggak juga ya guys. Jadi saran aku kalau misalkan kalian nggak cocok dan misalkan kalian menemukan efek samping, kalau misalkan kalian minum Sadie ini ada efek samping berlebih gitu, misalkan kayak kulit kalian kemerahan atau kayak gatal-gatal gitu, itu kalian saran aku langsung aja berhenti untuk minum atau konsumsi produk dari Sadie Beauty ini. Kalau misalkan efek sampingnya terlalu berlebihan, kalian langsung aja deh konsultasi ke dokter kulit, jadi biar aman gitu ya guys. Dan kalau misalkan aku sih untuk perubahannya itu 2 minggu cukup ya guys untuk membuktikan. Kalau misalkan 2 minggu itu nggak berubah gitu, kalau aku langsung berhenti. Cuman kalau misalkan ini 2 minggu bagus, makanya tuh aku sampai 3 minggu ini benar-benar kayak ngaruh sih di aku ya, aku ngefek sih jujur, ngefek banget. By the way, di sini juga nggak tertulis untuk aturannya tuh untuk anak remaja atau anak dewasa atau anak kecil. Cuman saran aku di sini adalah kalau misalkan kalian SMP, ini kalian juga boleh kok pakai. Ini kan karena juga nggak ada aturannya ya guys. Kalau misalkan SMP kan dia menjelang remaja ya guys. Remaja guys, bukan menjelang. Remaja menjelang dewasa gitu loh guys. Itu kalian boleh konsumsi. Ini kayak minuman kolagen yang sehat juga sih guys. Jadi dia tuh selain nyehatin kulit kalian, dia juga bisa nyehatin rambut gitu kan, dan yang lainnya. Nanti aku bakal kasih tahu di description box deh untuk manfaatnya tuh apa aja. Nah guys, menurut kalian gimana nih guys tentang Sadie Beauty kolagen ini? Kalau aku sih yes ya guys, aku sih rekomendasi buat kalian, khususnya untuk kayak menutrisi kulit kalian dari dalam, menambah kolagen. Yap, aku rekomendasi. Cuman kalau misalkan kalian tanya, kak itu worth it gak sih kak, atau bagus gak sih kak dibeli, ya why not, kalian coba aja dengan harga yang kayak 30-35 ribu. Why not, kalian coba aja dulu. Kalau misalkan emang 2 minggu misalkan gak cocok, yaudah kalian stop aja gitu guys. Aku bakal jelasin ke kalian untuk kelebihan dan kekurangan dari Sadie Beauty ini tuh seperti apa sih. Untuk kelebihannya guys, menurut aku adalah nomor 1, harganya murah ya guys. Dengan harga yang 30 ribu, terus satu picis gini nih tuh untuk kayak seminggu gitu, why not, kayak oke sih ya guys, kayak harganya lumayan murah juga. Dan yang kedua itu adalah dia udah BPOM, jadi udah aman, untuk keamanannya itu udah terjamin, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Nah yang ketiga adalah di sini untuk kemasan seperti ini ya guys, dia mudah dibawa kemana-mana nih guys. Misalkan kalian pengen keluar negeri, kalian bisa nih guys bawa ini masukin untuk konsumsi kalian, konsumsi sehari-hari kalian gitu ya guys. Dan yang keempat adalah dia efeknya beneran ngaruh sesuai klaim, yaitu minuman kolagen yang bisa menyehatkan kulit dan bisa mencerahkan kulit kita.
Kalau kalian tanya untuk kekurangannya, jujur ya guys, aku sejauh ini belum menemukan ya guys untuk kekurangan dari Sebi Beauty ini sih. Oke guys, aku rasa sih kayaknya itu aja ya guys, cukup video dari aku tentang Sebi Beauty minuman kolagen ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya buat kalian yang kayak curious banget, masih curious banget tentang Sebi Beauty ini, seperti apa, bagus atau enggaknya. Cuman ya kita gak bisa bilang kayak gini ya guys, kayak misalkan orang misalkan make terus gak cocok, terus kita gak bisa bilang langsung jelek. Jadi kalian langsung aja cobain sendiri. Kalau aku tipenya seperti itu, aku akan membuktikan sendiri. Kalau memang itu bagus, aku bakal lanjut beli. Cuman kalau memang itu gak bagus, aku gak bakal beli. Gitu loh guys. Salah, kalau memang itu gak bagus, aku langsung berhenti aja pemakaiannya, seperti itu.